Halo sahabat mama, kali ini aku mau review wahana outbound yang pastinya seru dan menyenangkan di Pelita Desa Ciseeng Bogor bersama Bimba AIWO Rahman Manajemen. Perlengkapan yang harus dibawa untuk mengikuti outbound ini yaitu kaos kaki, sarung tangan kain, baju ganti, peralatan mandi, peralatan sholat, jas hujan, dan tentunya obat-obatan. Nah, ini kita sudah sampai di lokasi wisata edukasi Pelita Desa. Dan anak-anak langsung berbaris untuk diberi arahan oleh kakak-kakak pembina dari Pelita Desa. Sebelum kita memulai permainan, kita tepuk semangat dulu yuk biar makin semangat. Sebelum masuk ke arena wisata, kita periksa suhu dan diberi tanda dengan stempel di tangan. Lalu kita menuju ke area aula. Aula yang kita dapat lumayan besar dan berkapasitas lebih kurang 200 orang. Sudah ada kamar mandinya dan tempatnya juga sangat bersih. Di sini juga sudah disediakan welcome drink dan jagung rebus. Anak-anak makan dengan happy ya, kayaknya udah pada gak sabar nih mau main. Setelah semua siap, anak-anak berbaris sesuai kelompoknya dan menuju ke area bermain. Untuk alas kaki sudah dilepas dan ditinggal di aula ya. Jadi selama bermain mereka itu hanya memakai kaos kaki dan sarung tangan. Oh iya, ini adalah list seluruh permainan dan wahana yang ada di Pelita Desa dan juga susunan acaranya ya. Sebelum memulai permainan, kita pemanasan dulu. Lanjut, kita mulai bermain. Yang pertama itu senam vampir Cina. Anak-anak mengikuti gerakan yang dicontohkan oleh kakak pembina dari Pelita Desa. Lalu lanjut bermain hula hoop. Lalu kemudian human tower. Setelah itu bermain tarik tambang. Lanjut bermain pipa bocor. Lanjut bermain rakit kita. Ini adalah wahana yang paling seru dan paling menyenangkan untuk anak-anak karena di sini kita menyeberangi danau dengan menggunakan rakit dari bambu. Dan anak-anak semuanya kelihatannya happy ya, nggak ada yang takut. Ini jalan setapak menuju destinasi akhir rakit kita dan juga menuju wahana bermain flying fox. Wahana rakit kita ini cukup aman ya, karena kedalaman kolamnya itu hanya sekitar 50 cm. Anak-anak juga sudah dilengkapi dengan rompi pelampung, jadi insya Allah aman. Selanjutnya bermain flying fox. Ini juga salah satu permainan yang paling seru loh. Treknya tidak curam dan sangat safety. Ketika mendarat pun sudah ada para penjaga yang siap membantu peserta. Selanjutnya masuk ke Goa Escape dan bermain tanah liat. Kemudian latihan keseimbangan dengan melewati jembatan V-Bridge dan jembatan goyang. Kemudian memerah susu sapi.
Lalu anak-anak diberikan minuman susu rasa coklat dan stroberi. Habis bermain capek-capek, minum susu seger banget ya. Lanjut main lagi, kali ini membajak sawah dengan kerbau. Wah, seru banget ya. Lanjut mendengarkan edukasi dari kakak pembina tentang menanam padi. Mari kita let's go praktek menanam padi. Di sini seru banget loh, anak-anak yang tadinya takut kotor ternyata semuanya pada berani. Kalian emang hebat. Setelah menanam padi, kita lanjut menumbuk padi. Kemudian menampi padi dengan menggunakan caping petani. Lanjut berenang sambil menangkap ikan. Selain anak-anak, para pendamping juga diberikan beragam fasilitas permainan yang tidak kalah seru loh. Oke, itu aja yang bisa aku review tentang wisata edukasi outbound di Pelita Desa Ciseeng Bogor. Ayo kita berikan kenangan dan pengalaman yang terbaik buat anak-anak kita. Terima kasih sahabat mama.